Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial singkat cara mendownload dan melihat foto profil dari akun Instagram yang diprivat tanpa harus kita memfollownya. Nah di sini langsung saja ya teman, kita praktekkan. Saya contohkan langsung ini ya, saya membuka dari akun Instagram saya ini sendiri ya, Saikulu. Ini adalah akun Instagram saya, ini posisinya akun ini tuh saya privat ya teman, dan tidak saya follow dengan akun Instagram saya yang lainnya ini. Nah di sini untuk cara mendownloadnya atau melihat foto profilnya secara penuh ya teman, dengan kualitas HD ya teman, di sini langsung saja silahkan teman-teman perlu mengingat-ingat dulu ya tentang username dari akun Instagram yang diprivat ini. Ini contoh kasusnya Saikulu ini, atau kita bisa menyalin saja ya untuk link profilnya. Kita klik saja titik tiga yang ada di kanan atas seperti ini teman-teman, lalu kita pilih lagi salin URL profil seperti itu. Nah setelah tersalin seperti ini ya teman-teman, kita keluar saja dari Instagram teman-teman. Selanjutnya silahkan teman-teman buka saja ya Google Chrome di HP-nya seperti ini. Di sini kita lakukan pencarian ya teman-teman di sini. Silahkan teman-teman ketikkan saja full size Instagram profile picture seperti ini ya, full size Instagram profile picture. Nah setelah kita ketikkan seperti ini ya teman-teman, langsung saja kita cari seperti itu. Nah ini dia untuk pencariannya. Di sini silahkan teman-teman pilih saja yang paling atas ini ya, yang dari influx.com. Nanti untuk linknya juga saya sertakan di kolom deskripsi ya, jadi teman-teman bisa langsung buka saja. Kita klik saja yang paling atas ini teman-teman seperti itu. Nah ini dia teman-teman, di sini nantinya kita bisa melihat dan mendownload foto profil akun Instagram yang diprivat ya. Silahkan teman-teman bisa masukkan saja username-nya atau linknya yang tadi ya, yang sudah kita salin. Kita tampil saja di sini seperti itu, lalu kita pilih download seperti ini teman-teman. Di sini loading, kita tunggu dulu. Ini dia masih loading ya teman-teman. Di sini nantinya ada foto profil dari akun Instagram yang diprivat. Kita tunggu dulu teman-teman, masih loading. Nah di sini sudah ada ya teman-teman foto profilnya. Ini kualitasnya bagus ya teman-teman, tanpa pecah ya, kualitas HD. Di sini teman-teman bisa langsung lihat saja foto profilnya secara HD tanpa harus memfollownya, atau kita bisa langsung mendownloadnya dengan cara kita klik saja download seperti itu teman-teman. Di sini, nah ini dia sudah berhasil kita download ya teman-teman untuk filenya tadi. Ini dia, langsung saja kita coba buka seperti itu teman-teman. Nah ini dia adalah foto profil dari akun Instagram saya sendiri ya teman, yang posisinya itu saya privat. Di sini untuk kualitasnya juga bagus ya teman, jadi caranya seperti itu. Oke teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.